Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam karya Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada poin al-as'ilah. Soalun hal ibramul ittifaqiyat, apakah membuat kesepakatan ma'ahum dengan orang kafir atau negara kafir, ala insya untuk membuat untuk mengadakan al-masyari', jamak dari masru'. Masru' kalau dalam bahasa Arab kontemporer artinya proyek. Kalau dalam bahasa formalnya masru' sesuatu yang disyariatkan. Bahasa Arab kontemporernya proyek. Proyek sosial, bahasa Arabnya masyari' al-khairiyah. Khairiyah artinya sosial. Kalau ini al-masyari' al-askariyah, proyek militer. Di negeri kaum muslimin, apakah membuat perjanjian ini yu'tabar teranggap bagian dari mudaharah lahum, menolong orang kafir dan membantu orang kafir yang haram? Jawaban saya, Shalal Al-Fauzan, ini hukumnya boleh karena itu untuk kepentingan kaum muslimin. Nahnu bihajatin, kita berhajat untuk mempelajari umur harbiah, perkara perang dan cara-cara perang. Wahum dan mereka orang kafir menguasainya aksar lebih bagus daripada kita. Maka tidak mengapa anastafid, kita mengambil faedah dari pengalaman mereka atau pengetahuan mereka. Walaysa hadha, dan ini bukanlah loyalitas. Hadha ini adalah bagian dari tukar-menukar kepentingan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian hunaka man yufti, ada orang yang berfatwa untuk membunuh orang-orang kafir yang ada di jazirah Arab. Dan mereka beralasan, dalika hal itu fatwa, bahasanya orang kafir di jazirah Arab bukanlah kafir mu'ahad. Dan alasan yang kedua, karena negaranya membantai kaum muslimin dengan kedok terorisme atau teroris. Fahadal fatwa, fahal hadihil fatwa, apakah fatwa ini fatwa yang benar? Jawaban Shalal Al-Fauzan, ini adalah di antara fatwa orang-orang bodoh dan sok berilmu. Maka tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang mereka datang bi'ahdin, dengan perjanjian, yaitu perjanjian yang dimaksudkan adalah melalui paspor dan visa. Wadakhalu, dan mereka masuk bi'amanin, dengan jaminan aman. Karena membunuhnya adalah ghadarun, tindakan melanggar perjanjian, wa khianatun, dan khianat. Walai juzu hadha, ini tidaklah boleh meskipun mereka ada di jazirah Arab. Maka boleh bagi mereka untuk masuk jazirah Arab, lil masalih al mutabatilah, karena ini tukar menukar kepentingan. Imma boleh jadi sufara, jamak dari safir, artinya duta besar. Boleh jadi mereka statusnya adalah duta besar, atau mereka tujar, jamak dari tajir, pedagang, atau mereka adalah umal, pekerja. Ini. Pekerja kasar, yakumu, atau pekerja secara umum, yakumuna, yang melakukan sejumlah amalin, sejumlah aktivitas, yang tidak bisa dikuasai oleh selain mereka. Maka ini diperbolehkan. Al-mamnu', yang terlarang berkenaan dengan jazirah Arab adalah al-istiton, domisili di jazirah Arab. Maka tidak boleh bagi mereka domisili di jazirah Arab, dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk tamkinul kufar, memberikan kesempatan pada orang kafir untuk domisili di jazirah Arab. Adapun mereka masuk ke jazirah Arab lil mu'amalah, karena satu hubungan, satu muamalah, satu transaksi,
atau interaksi, kemudian mereka keluar, maka ini tidak mengapa. Namun pihak yang boleh mengusir orang kafir dan menghalangi mereka untuk domisili di Jazirah Arab adalah penguasa. Ini, hal itu bukanlah hak setiap orang. Fal khitab, maka seruan ditujukan kepada penguasa kaum muslimin. Merekalah yang mengusir orang-orang kafir dari Jazirah Arab jika mereka punya kemampuan untuk itu. Kemudian apakah interaksi dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri kaum muslimin dengan berbuat baik kepada mereka, hal huwa, apakah ini termasuk cinta dan menolong? Wa kaifa takunu, dan bagaimanakah adanya? Jawabannya, jika mereka berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian terkait dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak larang kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ini adalah ihsanun, hatta ihsanun minhum. Maka ini adalah, dan ini adalah kebaikan dari mereka. Maka jika mereka berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada kita, maka kita pun berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia. Misal, jika mereka memberikan padamu hadiah, maka balas, berikan hadiah kepadanya. Ya, karena Nabi SAW menerima hadiah orang kafir, dan karena hadiah adalah minat ta'amul ad-dunyawi, bagian dari kemudian interaksi keduniaan. Artinya, seandainya tidak ada dalil secara spesifik Nabi menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir itu tidak mengapa. Ya, maka di sini disebutkan bolehnya menerima dua alasan, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Yang pertama adalah karena Nabi menerima hadiah dari orang kafir. Dan seandainya tidak ada dalil khusus Nabi menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir tidak mengapa, karena dia minat ta'amuli ad-dunyawi, perkara duniawi. Wala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Pertanyaan selanjutnya, ada orang yang bilang loyalitas kepada orang kafir dan menolak orang kafir itu ada tiga kategori. Yang pertama, tauliyan taman, loyal sempurna, mutlakon sempurna, mutlak di sini artinya sempurna, aman total, totalitas. Ini, aman itu jangan selalu diartikan umum. Ya. Umum sampai umum dia di sini artinya semuanya, berarti totalitas. Fahada kufuran, maka ini kekafiran mengeluarkan dari agama. Yang kedua, loyalitas li ajli, dalam rangka mendapatkan maslahat pribadi. Walaisa hunakan, dan tidak ada di sana ma perkara yulji, yang memaksa ilaiha, untuk itu berupa kekhawatiran, ketakutan atau semacam ini, semacam itu. Wa hadha haraman, itu hukumnya haram, bukan kekafiran. Yang ketiga, antakuna bisa babi khawfin minal kufar, karena sebab takut dengan orang kafir. Dan hukum hal itu adalah boleh dengan syarat loyalitas dalam lahiriah, bukan tidak sampai batin. Yang poin ketiga ini sama dengan taqiyah sebenarnya. Apakah pembagian ini benar? Maka jawaban sesalah Fauzan, tawalli loyal pada orang kafir ada dua macam. Tawalli loyal karena agamanya, karena faktor agamanya, cinta dengan agama kekafiran, maka ini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini semisal dengan poin yang pertama, yaitu loyal secara total. Loyal secara total. Cuma mungkin kalau pakai istilah total,
kurang jelas. Namun lebih tepat dengan istilah min ajli dinihim, karena cinta dan berpihak pada agamanya. Dan loyalitas semacam ini kita jumpai pada orang-orang ya, liberal yang berkeyakinan semua agama sama. Maka itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Kemudian yang kedua adalah loyal pada orang kafir dalam rangka menginginkan dunia, maaf padahal diiringi dengan benci dengan orang kafir dan benci agama orang kafir. Maka ini hukumnya haram dan bukan kekafiran. Nah, kemudian man awana al-musyrikin, siapa yang membantu orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin dengan senjata atau yang lainnya, mukrohan karena dipaksa ataukah takut dengan kehormatannya, apakah dia teranggap melakukan salah satu pembatal Islam? Maka jawabannya perkara ini sebagaimana telah kami sampaikan. Jika orang tersebut dipaksa, maka dia tergolong orang-orang yang tertindas, yang la yastati'una hilatan, yang tidak punya daya upaya untuk bisa menghindar dan tidak tahu jalan. Dan Allah telah memaklumi mereka jika mereka memang tidak mampu, tidak punya kemampuan dan tidak tahu jalan. Wabakiyah, sehingga dia tetap bersama orang kafir ittiraran, karena terpaksa. Fahada, maka orang ini telah Allah maklumi. Allah telah berikan pemakluman kepadanya. Dengan Allah katakan, maka mereka-mereka asallahu, semoga Allah memaafkan mereka. Dan semoga dalam Al-Quran yang datang dari Allah, kata Ibnu Abbas, artinya tahqiq, artinya pasti. Maka Allah niscaya akan memaafkan mereka. Wa kana Allahu afwan ghafura, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Bisyarti, dengan syarat dia benci orang kafir dan benci agama orang kafir. Tidak cukup dengan benci agama orang kafir, dan harus benci dengan orang kafir. Kemudian apakah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan itu adalah kafir kecil ataukah kafir besar? Wa ma dalil ala dalika, dan apa dalilnya dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah satu permasalahan yang jelas, mubayyanah, telah dijelaskan dalam perkataan para ulama dan para imam. Yaitu, siapa yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Dalam keadaan dia meyakini boleh, atau hukum manusia itu lebih bagus daripada hukum Allah, atau hukum manusia itu sama dan selevel sederajat dengan hukum Allah, atau dia boleh milih. Jika dia mau, dia tetapkan hukum dengan hukum Allah, dan jika dia mau bisa, dia tetapkan dengan hukum yang menyelisih hukum Allah. Maka hal-hal ini, maka dalam kasus-kasus ini orang tersebut kafir dengan sepakat ulama. Ketika meyakini hukum manusia yang lebih baik, hukum atau sederajat atau lebih rendah, namun boleh dipakai, sah-sah saja dipakai. Maka ini kafir dengan sepakat ulama. Adapun jika seorang itu meyakini yang seharusnya adalah menetapkan hukum dengan syariat Allah Azza wa Jal, syariat Allah itulah yang benar, dan bahasanya hukum yang menyelisihi hukum Allah itu batil. Walakin akan tetapi dia fonis dengan hukum yang menyelisihi hukum Allah li'ajli rishwatin, karena suap. Karena suap, ada seorang yang harusnya dia kasih hukum potong tangan karena orang yang tersebut atau korbannya atau keluarganya ngasih suap, hanya hukum Allah yang harusnya potong tangan, dia ganti penjara 1 tahun misalnya. Maka ini dia gunakan hukum yang lain li ajli riswah, karena suap. Au li ajlin hawa fi nafsihi,
atau karena hawa nafsu berada dirinya dalam satu masalah, sehingga dia menyelisih hukum Allah secara sengaja dalam satu masalah karena satu kepentingan pribadinya. Ima boleh jadi karena hawa nafsunya, karena jengkel dengan orang tertentu. Ini kasusnya pencurian, harusnya potong tangan. Ini udah dia tetapkan hukumnya potong tangan dan kaki misalnya. Ini hukum yang menyelisih hukum Allah. Karena hukum Allah cuma potong tangan, dia tambahi potong tangan dan potong kaki. Atau li'ajli rishwatin, atau karena suap sehingga harusnya potong tangan jadi penjara. Au mudahanah, atau basa-basi tidak enak. Ini, karena temannya teman. Mudahanah dan li'ahadin tidak enak dengan seseorang. Harusnya potong tangan jadi penjara misalnya. Ya, maka seorang qadhi yang melakukan tindakan demikian, fahadihi kabiratu min kabairiz dzunubi, maka ini adalah salah satu bentuk dosa besar. Ingat, dosa besar bukan satu hal yang boleh. Ya, bukan satu hal yang boleh, dan bukan satu hal yang haram dengan haram yang biasa. Dan satu hal yang hukumnya dosa besar. Walakin la yakhuju ilal kufri, namun tidak keluar sampai tergolong kafir. Ini dengan syarat dia meyakini haramnya hal itu. Dengan syarat dia meyakini kalau dia keliru. Wa annahu mukhalif, kalau dia melanggar, maka dia termasuk salah satu dosa besar. Inilah rincian dalam masalah ini. Kemudian apakah khawarij itu termasuk ahlul kiblat, masih golongan kaum muslimin, sehingga bolehkah sholat di belakang khawarij? Pemadhab itu menyusalli khalfahu, dan apa tolak ukur orang yang kita boleh sholat bermakmum kepadanya dari kalangan ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin? Jawaban saya oleh Fauzan, ulama berselisih pendapat tentang status khawarij. Apakah statusnya sudah kafir? Amhum dulalun wa fusaqun, ataukah sesat dan fasik? Alal qawlain, ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Fauzan, wal qawlu bitakfirihim akrabu. Pendapat yang mengatakan bahasanya khawarij itu kafir, itu lebih dekat kepada kebenaran, alias lebih kuat menurut beliau. Karena dalil-dalil ala kufrihim menunjukkan kafirnya khawarij. Dan ulama mu'asirin yang lainnya yang sependapat dengan beliau adalah Ibnu Bas rahimallahu ta'ala. Maka ini menunjukkan, ini memberikan kepada kita pelajaran penting, hati-hati memberikan label khawarij. Dan itu bukan satu masalah ringan. Menurut pendapat Syaikh Fauzan, label khawarij sama dengan label kafir. Adapun sholat bermakmum pada mereka, maka tidak boleh berdasarkan pendapat mereka itu kafir. Ila idza takhallafu ala baladin kama dzakara dzalikal fuqaha'u. Kecuali jika mereka itu berhasil memberontak menguasai satu negeri sebagaimana disampaikan oleh para fuqaha. Sebenarnya kalau pakai pendapat itu kafir tetap tidak boleh juga. Masa kita bermakmum sama orang kafir. Namun wallahu a'lam, beliau sampaikan illa idza taghallabu, di sini menimbang ikhtilaf. Menimbang adanya perselisihan, ya maka kondisi sulit repot, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa makmum saja sama ya, sama dia. Ya, dalam kondisi nanti madaratnya lebih besar. Maka dan menimbang ini ada perselisihan, ya sudah tidak apa-apa. Maka ketika kondisi tersebut dan menimbang khilaf, fal muslim yusalli khalfahum, maka muslim boleh sholat bermakmum dengannya. Catatan kaki. Dan di antara ulama yang berpendapat kafirnya khawarij, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari,
adalah Imam Bukhari sendiri, kemudian Qadhi Abu Bakar, kemudian As-Subki, kemudian Qurtubi. Karena kalau aidan dan juga dikutip, kalau ini juga pendapat penulis kitab As-Sifa, yaitu Qadhi Iyad Al-Maliki. Wakadzalika Sahib Raudah, demikian juga penulis kitab Raudhatut Thalibin, yaitu An-Nawawi di bab kemurtadan, dikutip dari Fathul Bari. Kemudian man yukafir al-hukama, siapa yang mengkafirkan penguasa, maksudnya tanpa rincian, dan menuntut kaum muslimin untuk memberontak pada penguasanya, apakah mereka ini bagian dari khawarij? Hadza huwa madhhabul khawariji, ini adalah mazhab khawarij. Idza ra'al khuruja ala wulatil umuril muslimin, jika berpendapat, jika punya pendapat al-khuruja, ini, bolehnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini, secara tentu, secara mutlak, tanpa memberikan rincian-rincian. Wa asyadu min dhalika, dan yang lebih jelek lagi jika mengkafirkan penguasa, fahada min madhabil khawarij, maka itu adalah bagian dari akidah khawarij. Tentu yang dimaksud dengan al-khuruj di sini adalah khuruj fisik, khuruj dalam artian pemberontakan. Itulah yang jadi tolak ukur khawarij. Bukan semata-mata demonstrasi, meskipun kita tidak sepakat dengannya. Tidak kemudian semata-mata mencela atau mengumbar aib penguasa meskipun kita tidak sepakat dengannya. Bedakan antara bab kita tidak sepakat, tidak setuju, dan bab ini khawarij. Ini khawarij, tentu itu lain bab. Tidak semua yang tidak kita sepakati harus kita labeli ini khawarij. Tidak semua yang kita nilai itu haram harus dilabeli khawarij. Kemudian ma mauqifuna, apa sikap kita terhadap orang yang mengkafirkan penguasa kaum muslimin zaman ini jumlatan wa tafsila, secara global dan rinci. Secara global semua penguasa kaum muslimin di negeri-negeri Islam kafir. Rincinya, penguasa di negeri ini kafir, penguasa pemerintah di negeri ini kafir, pemerintah ini. Kalau jumlatan artinya semua negeri Islam. Semua negeri kaum muslimin, penguasanya kafir semua. Termasuk Arab Saudi. Atau tafsilah. Ini pernegaranya masing-masing. Apakah dia termasuk khawarij? Afiduna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jawaban singkat, lihat orang yang mengkafirkan secara global penguasa kaum muslimin tanpa memberikan rincian-rincian, mereka adalah bagian dari khawarij. Kemudian seandainya tolong menolong negeri muslim dengan negeri kafir untuk menangkap al-qabdi, untuk menangkap mimman yakumuna bitafjirat, para pelaku peledakan, pengeboman di negeri kaum muslimin. Ya, dengan minta bantuan apa polisi internasional. Fahal yu'addu dhalika, apakah itu tergolong mudaharah wal munasarah? Ya, membantu dan menolong orang kafir, afiduna barakallahu fikum. Siapa beliau minta tolong dengan orang kafir untuk menangkap al-mukharibin, para pengrusak yang berada di negeri kaum muslimin. Yang merusak di negeri kaum muslim tidak mengapa, karena ini adalah min salihil Islam wal muslimin, demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana boleh minta tolong dengan orang kafir untuk memerangi orang-orang yang mendzalimi kaum muslimin ingda darurati, ketika darurat. Kemudian kita masuk pada pembatal iman yang ke-9,
Qala rahimallahu ta'ala, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, atasi'u pembatal Islam yang ke-9, siapa yang meyakini bahasanya sebagian manusia yasta'ul khuruju boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Musa alaihi salam, fa huwa kafir, maka dia kafir. Penjelasannya tidaklah diragukan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya baik Arab ataupun non Arab, baik ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani ataukah Ummiyin ataukah non ahli kitab. Maka non ahli kitab disebut ummi, artinya buta huruf, itu buta huruf dari ilmu wahyu. Karena ahli kitab mereka punya pengetahuan tentang karena hakikat ahli kitab artinya ahli ilmi. Karena mereka punya pengetahuan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun non ahli kitab disebut ummiyin, ya, karena mereka betul-betul blank, buta berkenaan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ila saqalaini, dan dua kelompok jin dan manusia. Maka Allah wajibkan atas semua manusia, semua makhluk baik jin ataupun manusia untuk mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara kekhasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, para nabi diutus pada kaumnya saja, wabu itu sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma'arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kafatalinas, untuk semua manusia, sebagai pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang beriman, wa nadhiran, dan kabar ancaman dengan neraka bagi orang yang kafir. Dan firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Allah adalah zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu. Dia menghidupkan dan mematikan. Maka terimalah kalian pada Allah dan Rasulnya seorang nabi yang ummi. Yang maknanya ummi di sini tidak bisa baca dan tulis. Dia adalah seorang nabi yang beriman pada Allah dan firman-Nya. Ikutilah sang nabi, la'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Waqal, dan Allah berfirman tentang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang mengikuti sang Rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka jumpai nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di tempat mereka di Taurat dan Injil. Sang nabi ini memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar, menghalalkan untuk mereka semua yang thayyib dan mengharamkan semua yang jelek. Sang nabi ini menghilangkan dari mereka israhum, beban, wal aghlal, dan belenggu. Beban artinya al wajibat, al aghlal, belenggu artinya al muharramat. Alati kanat alaihim, yang dulu membebani mereka. Maka orang-orang yang mengimaninya, kemudian menghormatinya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Maka Allah wajibkan Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolongnya. Ya, wa ayu'azziruhu. Yu'azziru artinya yuwakiru, menghormatinya alaihi salatu wasallam. Maka yu'azziru, azzara yu'azziru itu bisa artinya menghukum, ta'zir hukuman, ta'zir. Namun bisa maknanya kebalikannya, malah menghormati. Jadi di sini yu'azziru artinya menghormati, bukan menghukum. Waqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah mendengarku Yahudian, seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku, dan apa yang alladzi ji'tu bihi, ajaran yang aku datang dengan membawanya, kecuali dia pasti masuk neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar radhiyallahu anhu sejumlah lembaran Taurat, maka Nabi mengingkari Umar atas tindakannya itu, dan Nabi mengatakan, amutahawikuna ya Ibn al-Khattab, laukan akhi, seandainya saudaraku
Musa, yaitu Musa. Karena Musa adalah Bani Israel dan Nabi Bani Ismail. Bani Ismail saudaraan dengan Bani Israel. Seandainya saudaraku Musa hanya dalam keadaan hidup, maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Mutahawik artinya orang yang kuncang atau ragu. Itarba fil qawl. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami ridha Allah sebagai Rabb kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan jika disebut kata-kata Rabb sendirian, maka terkandung di dalamnya ilah. Namun Rabb itu berbeda dengan ilah, manakala dijejer atau kemudian berada di satu tempat. Sehingga radina billahi rabba ini tidak hanya menunjukkan tauhid rububiyah, namun juga tauhid rububiyah saja, namun terkandung padanya uluhiyah, karena jika kata Rabb itu disebut sendirian, terkandung di dalamnya ilah. Wallah Jalla wa'ala dan Allah Jalla wa'ala telah mengambil janji dari para nabi, bahasanya jika diutus Muhammad SAW dan salah satu dari mereka masih hidup, maka mereka akan mengikuti sang nabi, yaitu Muhammad SAW, yaitu firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin,
lama di Mukhtasar fi Tafsir dimaknai dengan lain. Dan ingatlah wahai sang Rasul, ketika Allah mengambil janji yang dikuatkan dari para nabi, seraya Allah berfirman kepada mereka, lain a'taitukum min kitabin. Sungguh jika aku berikan kepada kalian berupa kitab yang aku turunkan kepada kalian dan hikmah yang aku ajarkan kepada kalian. Wa balagha ahadukum ma balagha minal makanah wal manzilah. Dan kalian telah sampai ke satu kedudukan yang mulia. Kemudian datang kepada kalian Rasul dari sisiku yang membenarkan kitab suci bersama kalian berupa kitab dan hikmah. Sungguh kalian akan mengimani ajarannya dan kalian akan menolongnya serta mengikutinya. Apakah kalian mau mengakuinya, mau mengikrarkannya wahai para nabi? Dan aku telah ambil atas hal tersebut perjanjian yang kuat. Maka qal aqarrtu, apakah kalian mengakui dan kalian mengambil atas hal tersebut isri, isri bebanku. Yang dimaksud bebanku adalah dimaknai dengan ahdi asyadid, perjanjianku yang kuat. Kalau mereka mengatakan akorona, kami mengakui. Kalau Allah berfirman, fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah dan aku adalah di antara para saksi bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalika, siapa yang berpaling setelah itu, maka hanyalah mereka orang-orang yang fasik. Apakah selain agama Allah yang mereka cari, padahal pasrah hanya pasrah kepada Allah? Ya, semua makhluk di langit dan di bumi, yaitu kepasrahan kauni. Islam dalam ayat ini maknanya adalah Islam kauni, tau'an wa karha, sukarela ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah yurja'un, mereka dikembalikan. Demikian di surat Ali Imran. Fal adillatu wadihatun, maka dalil-dalil sangatlah gamblang bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum. Dan umum di sini mencakup waktu, mencakup tempat, dan mencakup person. Mencakup waktu, maka beliau adalah utusan Allah yang wajib dihormati oleh semua manusia, bahkan jin dan manusia yang hidup di waktu kapanpun. Tempat, ya, yang hidup di tempat manapun, baik Arab ataupun Nusantara ataupun yang lainnya. Person, siapapun personnya. Meskipun dia demikian soleh, demikian berilmu, wajib tunduk kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anatinau, dan bahasanya agama sang nabi itu menghapus semua agama, sehingga tidaklah tersisa setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali agama Islam yang ja'abihi, yang beliau datang membawanya. Oleh karena itu ketika Isa alaihi salatu wasallam turun di akhir zaman, maka dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkum, dan menetapkan hukum dengan syariat Muhammad, yaitu syariat Islam. Sehingga jadilah Isa itu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui sebagian ulama menilai bahasanya Isa adalah salah satu sahabat Nabi. Karena Isa berjumpa dengan Nabi saat Nabi Mi'raj. Dan itu perjumpaan dengan roh dan badannya. Fala ahadun, maka tidak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia manusia ataupun jin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ketika kami palingkan kepadamu, kami datangkan kepadamu sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka menghadirinya, mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, diamlah. Falamma qudiya, maka setelah selesai, mereka kembali kepada kaumnya mungdirin, berdakwah dan mengingatkan. Kalau mereka mengatakan, ya kaum mana wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa.
Sungguh kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan lima baina yadaihi, kitab-kitab sebelumnya. Dia memberikan petunjuk pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya kaum mana wahai kaum kami, ya sambutlah penyeru Allah, terimalah kepadanya, niscaya dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Siapa yang tidak menyambut penyeru Allah, falaysa bimu'jizin, maka dia tidak akan bisa melemahkan, membuat Allah tidak mampu di bumi. Falaysa lahu min duni awliya, dan dia tidak punya pelindung, min dunihi, selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan, ad-dhalal mubin, kesesatan yang nyata. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sarafna dimaknai dengan arsalna. Kami kirimkan kepadamu sekelompok jin. Ini maksud dengan da'i Allah artinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan yu'jiz, bimu'jizin fil ardi, dan siapa yang tidak menyambut seruan penyeru Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memilih kafir, falan bimu'jiz, bimu'jizin fil ardi, maka dia tidaklah bisa membuat Allah tidak mampu di muka bumi. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, maka dia tidak bisa melemahkan dan tidak membuat mampu Allah bil harbi fil ardi, dengan lari di muka bumi selamat dari azab Allah. Maka dia tidak bisa lari di bumi kemudian selamat dari azab Allah. Allah tidak akan melepasnya. Wa laysa lahum min dunillahi min awliya yunqidhunahu min al-adab. Min dunihi, dunihinya dunallahi. Maka dia tidak memiliki penolong-penolong yang menyelamatkannya dari azab Allah. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman di surat al-jin, katakanlah telah diberikan wahyu kepada aku bahasanya sekelompok dari jin mendengarkan Al-Quran. Faqal, lantas mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Fasuratul jinni, maka surat jin, fiha isinya, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum, lil jinni mencakup jin. Maka kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk sakalain jin dan manusia. Wajib taat kepada Nabi, ini kewajiban semua manusia dan jin. Dan siapa yang tidak merespon dan tidak mengikuti sang Nabi, maka dia adalah ahli nar qata'an. Secara pasti kita tegaskan dia adalah penghuni neraka, karena dia adalah orang yang kafir pada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang mengatakan bahasanya boleh ada seorang yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendalili pendapatnya dengan kisah Khadir bersama Musa alaihi salam. Maka kisah Khadir sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, bahasanya Musa alaihissalam berdiri menyampaikan khutbah di kaumnya,
Lantas kaumnya bertanya pada Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu di muka bumi ini? Musa mengatakan tidak ada. Lantas Allah Ta'ala menegur Musa dengan mengatakan, sunyi aku punya hamba, seorang hamba di tempat ini dan ini, indah ilmun, dia punya ilmu yang tidak engkau miliki. Maka pergilah Musa menemui hamba tersebut, ingin menuntut ilmu kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, yaitu pada pembantunya, di satu sebagian dari tafsir mengatakan yaitu Yusha bin Nun yang dimaksud dengan fatahu. Maka Musa mengatakan, la abroh aku akan terus menerus, hatta ablugha, yaitu terus menerus berjalan, hatta ablugha majmal bahrain, sampai aku berjumpa dengan tempat pertemuan dua lautan. Au amdia, atau meskipun aku harus berjalan hukuba, selama hukub. Jadi Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan fatahu artinya khadimihi, pelayannya yaitu Yusha bin Nun. Maka Musa mengatakan, aku terus menerus berjalan sampai aku sampai pada multaqal bahraini, pertemuan dua lautan, atau aku berjalan zamanan, atau meskipun aku kemudian berjalan dalam waktu yang sangat lama sampai aku berjumpa dengan hamba tersebut untuk belajar dan menuntut ilmu darinya. Maka ayat ini di antara dalil tentang rihlah fi thalabil ilmi, mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan semangat luar biasa dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ai ila an wasala ila al-ardi, sampai Musa sampai ke satu bumi yang alati fiha Khadir, di sana ada Khadir. Lantas Musa berkata kepada Khadir, apakah bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajari aku mimma 'ulimta rusyda, satu pengetahuan yang telah diajarkan kepadamu. Maka di sini kita jumpai adab murid terhadap guru. Ya aridu alaihi, maka Nabi Musa cuma melakukan arad. Arad itu permintaan secara lembut. Maka dia meminta dengan bahasa yang lembut, wa mayatihi bil ghildah wa syiddah. Tidaklah Musa menggunakan bahasa yang keras dan kasar, padahal Musa lebih mulia daripada Khadir. Karena Musa adalah Rasulul Azmi. Maka di sini kita jumpai al-fadil belajar kepada al-mafdul. Maka di sini kita jumpai al-fadil belajar kepada al-mafdul. Musa lebih mulia daripada Khadir. Namun Musa niat belajar kepada Khadir. Dan di sini dan Musa pun karena mengetahui posisi dia adalah statusnya adalah calon murid, maka dia pun beradab dengan gurunya. Wa inna ma yata'adabul muta'allim ma'al 'alim. Namun di sini seorang pelajar beradab dan sopan dengan gurunya. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajariku ilmu yang diajarkan kepadamu? Qal, maka Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Sampai akhir kisah. Alati fiha, isi kisahnya ada melubangi perahu, ada membunuh
anak laki-laki, anak kecil laki-laki ada membangun tembok. Dan Musa alaihissalatu wassalam menganggap aneh semua kejadian-kejadian ini. Waqa'i jamak dari waqi' artinya kejadian. Karena Musa tidak tahu sebabnya. Dan Khadir pun menjelaskan kepada Musa kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan itu semua adalah atas perintah Allah Ta'ala. Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidaklah melakukan hal tersebut karena inisiatif pribadiku. Bahkan dia dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khadir berkata kepada Musa, innani ala ilmin, aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, yang ilmu tersebut tidak engkau miliki. Dan engkau pun punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, dan aku tidak memilikinya. Dan mereka para ulama berselisih pendapat tentang Khadir, apakah dia nabi ataukah wali, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahasanya Khadir itu nabi. Karena hadil khawarij kemampuan luar biasa ini bagian dari mukjizat yang tidak akan terjadi kecuali pada nabi. Pendapat yang kedua mengatakan Khadir bukanlah nabi. Sehingga perkara ini adalah karomah di antara karomah para wali dan bukan mukjizat. Dan para wali terjadi pada diri mereka karomah dan kemampuan luar biasa. Kemudian juga terdapat perselisihan apakah Khadir itu sekarang masih hidup ataukah telah meninggal dunia. Waladita tulu ali al-adillah as-sahihah, dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahasanya sekarang ini Khadir telah wafat. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami jadikan libasyir untuk manusia sebelummu al-khulda, hidup kekal. Maka tidak ada manusia yang hidup kekal, manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kekal. Apakah jika engkau mati lantas mereka kekal? Maka Allah jalla wa ala mengkabarkan bahwa tidak ada satupun orang min hadzal khalqi dari makhluk ini yang kekal hidupnya. Wa ha wa annal khalqa wa annal khalqa kullu dan bahwa makhluk seluruhnya itu mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi itu fana. Dan Khadir adalah bagian dari hamba Allah, min bani Adam, keturunan Adam. Sehingga Khadir pun mengalami fana kebinasaan sebagaimana yang lain. Summa kemudian seandainya Khadir itu masih hidup, maka tidaklah boleh bagi Khadir kecuali datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Karena sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ilan nasi kafatan kepada semua manusia. Sehingga Khadir masih hidup. Hina pada saat diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Khadir akan datang kepada Nabi mengikuti sang Nabi. Walam yuzkar, tidak disebutkan bahwasanya Khadir datang menghadap sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil kuat yang menunjukkan kalau Khadir telah meninggal dunia. Dan ini pendapat yang benar. Adapun ulama yang mengatakan kalau Khadir masih hidup, maka dia tidak memiliki dalil yang jelas. Wal ajib dan anehnya, ada satu risalah buku yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah, fiha isinya ini menjelaskan bahwa Khadir masih hidup. Waktu biat fi majmu'i rasail, dan ini tercetak di kumpulan rasail, khata'an secara keliru, statusnya keliru. Wa bainama lahu risalatun ukhra, padahal Ibnu Taimiyah punya buku yang lain yang meniadakan masih hidupnya Khadir. Yang ini juga ada di majmu'ul rasail. Catatan kaki satu itu semuanya ada di majmu' fatawa jilid yang keempat. Maka buku atau risalah yang dinisbatkan kepada Syekh Syekhul Islam Taimiyah tentang masih hidupnya Khadir itu tidak benar. Seandainya benar itu valid tulisannya Ibnu Taimiyah, fal i'timad, maka yang kita pegangi adalah buku beliau yang kedua yang mengatakan kalau Khadir itu telah wafat. Karena di buku inilah yang lebih tepat beliau mengikuti dalil. Dan seorang itu jika punya dua pendapat, satunya mencocoki dalil, yang kedua menyelisihi, kita ambil pendapat yang menyelisihi dalil.
Jika demikian, kenapa Khadir tidak mengikuti Musa alaihissalatu wassalam? Maka jawabannya, bahasa Musa alaihissalatu wassalam, kerasulannya tidak bersifat umum. Dan Khadir itu bukan Bani Israel. Maka kerasulannya khusus untuk Bani Israel. Ya, Musa tidaklah diutus kepada semua manusia. Maka dia sebagaimana nabi-nabi yang lain sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasulannya bersifat khusus untuk kaumnya. Sebagaimana hadis dari sahabat Jabir, karena Nabi adalah para Nabi diutus kepada khusus kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Maka Musa alaihissalatu wassalam hanyalah diutus kepada Bani Israel dan tidak diutus kepada semua manusia. Oleh karena itu, karena Khadir itu bukanlah Bani Israel, maka tidaklah kita katakan Khadir keluar dari syariatnya Musa. Karena memang Khadir bukanlah bagian dari umatnya Musa aslan sama sekali. Kalau dia umatnya Musa, nah baru hatta yuqal tepat kita katakan dia keluar dari syariat Musa. Maka keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa macam. Ada keluar dari syariat yang merupakan kekafiran dan ada juga yang merupakan kesesatan namun tidak sampai kafir. Wa minhu, dan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada keluar yang bersifat total, ada yang parsial. Maka orang yang keluar dari syariat atau sebagian dari syariat dan menghalalkan perbuatannya, dia melanggar syariat dan menghalalkannya, maka dia kafir. Adapun orang yang keluar dan tidak menghalalkan tindakan yang keluar dari syariat, maka dia sesat dan bukan kafir. Dan orang-orang yang mengatakan bahasanya sebagian manusia boleh baginya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khadir keluar dari syariat Musa. Maka orang-orang ini mawjudun, orang yang ada. Merekalah itu para sufi ekstrim. Mereka mengatakan bahasanya sufi, jika telah sampai pada level ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak membutuhkan Rasul, karena dia telah sampai kepada Allah. Sedangkan Rasul itu perantara. Kalau sudah sampai tujuan, maka perantaranya dibuang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ilal awami. Ini perlu diketahui bahasanya awam itu yang tasdid itu mimnya. Karena dia ada kata-kata amma ya umu, umum. Bu'isa ilal awami. Bukan wawunya yang tasdid. Maka di antara tanda kalau orang itu awam, ketika dia membaca awam itu awam. Bukan awam. Ya. Itu tanda kalau masih wawunya di tasdid, ah itu tanda kalau dia orang awam. Awam dalam bahasa Arab. Wa ha'ulail khawas, sedangkan mereka-mereka sufi itu manusia-manusia istimewa yang telah sampai kepada Allah, laisu bihajatin ila rasulin, tidak berhajat pada rasul. Mereka mengatakan, sufi ekstrem mengatakan, kami telah mengambil ilmu kamil dari Allah mubasharatan secara langsung. Sedangkan kalian mengambil ilmu kalian dari orang yang telah mati, maksudnya para perawi. Mati dari mati, yaitu hadis dan sanad. Adapun kami, maka kami ambil dari Allah. Demikianlah yang mereka katakan. Sehingga di sufi ekstrem ada ungkapan hadatsani qalbi an rabbihi. Ini, hatiku bercerita kepadaku dari Rabb-nya. Bahkan mereka mengatakan bahasanya beban syariat telah gugur dari mereka karena mereka telah sampai kepada Allah, padahal mereka tidak sampai. Dan mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jal. Falayusalluna. Maka mereka kemudian tidak sholat, tidak menyembah Allah Azza wa Jal. Karena ibadah dalam keyakinan mereka hanya untuk orang awam menurut mereka. Wakadhalika, demikian juga tidaklah haram apapun bagi mereka. Ya, perintah dan larangan, halal dan haram itu untuk orang awam menurut mereka. Yaitu untuk orang-orang yang belum sampai. Adapun mereka telah sampai, sehingga tidaklah berlaku pada mereka halal dan haram. Maka mereka membolehkan zina, bahkan humo, wal muharamah, dan berbagai macam hal yang haram. Maka ada ungkapan, ketika ada seorang wali minum khamar, maka dikatakan bahasanya, menurutmu saja itu khamar. Menurut anda saja itu khamar. Namun kalau
Kalau khamr yang di mata Anda itu khamr, kalau sampai mulutnya wali itu jadi esteh itu, ya, itu halal. Ada lagi yang mengatakan bahasanya mulutnya wali itu nyambung ke laut. Jadi kalau kelihatan wali itu minum khamr, itu artinya buang khamr. Kalau Anda yang belum makomnya, maka Anda lihatnya ini orang minum khamr, padahal realitanya ini wali buang khamr. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nanu ma'alaina tahrimun, kami tidaklah kami terbebani hukum haram. Wa wasalna ila ghayatin, kami telah sampai pada tujuan. Yaitu khijuna, yang tujuan tersebut telah mengeluarkan kami dari lingkaran beban syariat. Wahum, dan mereka pada hakikatnya qad sadaku, mereka telah benar, mereka telah jujur, karena mereka keluar dari lingkaran taklif, pindah ke lingkaran orang-orang gila. Li'anna man balagha hadal hadda, karena siapa yang telah sampai pada batas ini, maka dia gila. Ya, kalau orang gila, tidak ada beban syariat untuknya. Adapun bahasanya, laisa alaihi, tidak ada atasnya beban dari Allah Jalla wa'ala, karena dia telah sampai, maka ini kebohongan atas nama Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah kekafiran dengan kerasulan, kekafiran dengan birisalatilah, dengan risalah yang datang dari Allah. Maka tidak ada satupun yang yasa'ahu, boleh baginya keluar dari syariat sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahma, meskipun balagha minal ibadati, dia telah sampai dalam bidang ibadah dan ilmu serta pengetahuan kepada Allah sampai pada puncaknya. Bahkan setiap kali bertambah ilmunya, maka akan bertambah taatnya, bertambahlah semangatnya untuk mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya untuk taat dan mengikuti aksar lebih banyak daripada kewajiban orang lain yang tidak berilmu. Inilah perkataan penulis, siapa yang beranggapan boleh baginya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang punya anggapan semacam ini, maka dia murtad dari agama Islam, karena dia kafir dengan Allah dan kafir dengan Al-Qur'an dan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kafirannya adalah bil ijma', dengan sepakat ulama. Dan orang-orang sufi ekstrem, dan betapa banyaknya jumlah mereka di zaman ini, di buku-buku mereka terdapat berbagai macam cerita bohong dan kebohongan dan kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya, satu hal yang banyak sekali. Waqad radda 'alaihim ahlul ilmi, para ulama telah membantah mereka, telah membatalkan tarihatihim wa syubhatihim, dan syubhat mereka. Wa min aqwa man radda 'alaihim, dan orang yang paling kuat membantah mereka adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullahu. Wa radda 'alaihim, dan sufi ekstrem telah disangka oleh sejumlah ulama kontemporer, di antaranya adalah Abdurrahman Al-Wakil rahimallahu taala, beliau punya kitab judulnya Masa'ut Tasawuf. Terkaparnya ajaran tasawuf. Bacanya tuhat artinya batil. Wahadhan naqidu, dan pembatal Islam ini, di samping tadi mencakup ghulatu sufiyah, yang kedua juga mencakup orang-orang sekuler. Itulah orang-orang yang memisahkan agama dari negara, yang mengatakan bahasanya agama dan ibadah itu tempatnya di masjid. Adapun masalah muamalah dan hukum-hukumnya, kemudian hukum seputar politik, maka ini tidaklah termasuk dalam agama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan bahasanya manusialah alladzi yatahakkamuna fiha, menetapkan hukum di dalamnya. Inilah perkataan orang-orang sekuler. Mereka mengatakan agama itu untuk Allah, sedangkan tanah air itu milik semua. Maka mereka ini kita gabungkan dalam rombongan sufi-sufi ekstrim yang mengatakan bahasanya seseorang itu boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka orang-orang sekuler yang mengatakan bahasanya agama itu urusan privat, agama tidak boleh campur tangan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Maka mereka mengatakan bahasanya boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bidang politik dan muamalah. Kemudian yang ketiga, demikian juga ulama kalam, ulama ilmu mantik, mereka juga punya bagian dari, atau berarti cuma unsur saja, dari hal ini. Mereka lah orang-orang yang mengeluarkan akidah dari dalil Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan bahasanya dalil Quran dan Sunnah itu adalah dalil sam'i, dalil naqli yang menghasilkan sangkaan. Adapun dalil akli, maka dia adalah dalil yakini yang menghasilkan yakin. Sedangkan akidah tidak boleh didalili pakai dalil Quran dan Sunnah karena dia dalil yang menghasilkan sangkaan. Adapun dalil ilmu kalam, ilmu logika, maka dalil yakin menurut mereka. Oleh karena itu, maka Anda jumpai bahasanya akidah mereka dibangun di atas ilmu kalam, ilmu debat, ilmu logika. Mereka tidak berdalil pakai ayat, tidak pula hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bentuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahami syai'in, dalam perkara yang paling penting yaitu akidah. Namun ini terjadi karena sebab takwil, sehingga itu tidak menyebabkan kafirnya mereka. Maka beliau cuma mengatakan nasib min hada, bagian dari ini, unsur dari hal ini. Karena bukanlah makna paragraf ini beliau mengkafirkan Asy'ariyah dan yang lainnya yang punya keyakinan sebagaimana yang ada di paragraf ini. Yang menjadi kewajiban seorang muslim mengikuti Quran dan Sunnah dalam setiap perkara, baik adab, akidah, muamalah, akhlak dan semua perkara. Karena kerasulan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam syamilatun, mencakup semuanya, dan dia adalah aturan yang salihatun, cocok untuk setiap zaman dan tempat sampai kiamat terjadi. Karena zat yang menurunkannya adalah Allah Al-Aziz Al-Hakim, zat yang perkasa yang bijaksana, yang mengetahui bahasanya syariat tersebut cocok untuk setiap waktu sampai kiamat terjadi. Karena syariat tersebut turun dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna dasnya itu adalah kitabun aziz, satu kitab yang agung, tidaklah kebatilan bisa mendatanginya dari arah depan ataupun belakang, dia turun dari zat yang Hakim Hamid, yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Faya, maka syariat itu syamilatun, mencakup berbagai semua aspek kehidupan, dan dia adalah satu hal yang syariat yang cocok untuk setiap zaman dan tempat, tidak boleh bagi seorang muslim untuk keluar darinya. Kemudian, dan termasuk dalam pembatal ini aidan juga orang-orang yang mengatakan bahasanya syariat adalah untuk masa silam. Adapun masa sekarang, maka syariat tidak cocok. Li'anna hadasat, karena telah terjadi berbagai macam transaksi, wujidat umurun, dijumpai berbagai perkara yang tidak dibahas oleh syariat. Wahada makna kalimat ini, kalimat di atas maknanya adalah syariat itu cupet, itu terbatas menurut mereka. Bukan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tidaklah diragukan kafirnya orang yang mengucapkan perkataan ini, yaitu perkataan orang-orang liberal. Ini kalau tadi sekuler, ini liberal. Wahada takhilun, maka ini termasuk dalam orang yang beranggapan boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dia mengatakan syariat itu tidak cocok di zaman ini, hanya cocok di masa silam. Wa ma'aksara, dan betapa banyaknya orang yang mengucapkan perkataan ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tidaklah baik generasi air dari umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awalnya. Catatan kaki, asar ini dilihatkan oleh Ibn Abdul Bar di At-Tamhid
dengan sanad yang sahih dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan Wahab ibn Kaisan duduk pada kami. Waliyakumu abadan, dan namun Wahab ibn Kaisan tidaklah berdiri sekalipun sampai dia mengatakan, ketelah bahasanya tidaklah layak generasi akhir dari perkara ini, umat ini, kecuali yang memperbaiki yang memperbaiki generasi awalnya. Kalau dia berdasarkan catatan kaki, ini bukan perkataan Imam Malik, non perkataan gurunya Imam Malik, yaitu Wahab ibn Kaisan. Yang benar dua-duanya, ini perkataan Imam Malik dan gurunya. Walati aslahat, dan yang memperbaiki generasi awal umat ini adalah Quran dan Sunnah. Maka tidak ada yang memperbaiki generasi akhirnya kecuali Quran dan Sunnah. Maka syariat Islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat sampai kiamat terjadi. Tidak boleh dituduh kurang atau terbatas. Ya, terbatas di masa silam atau terbatas untuk lokal Arab saja misalnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah hakamalaha bil kamali, telah melabelinya sebagai syariat yang sempurna. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Maka tidaklah Nabi SAW wafat kecuali agama telah sempurna dan lengkap. Dan di antara kesempurnaan Islam, Islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Maka seandainya Islam itu tidaklah relevan untuk setiap zaman dan tempat, maka dia tidak sempurna, bahkan dia kurang. Padahal Allah telah memberikan persaksian kalau syariat itu sempurna. Sedangkan mereka-mereka orang liberal mengatakan syariat tidak sempurna karena dia tidak cocok di zaman ini. Dan termasuk dalam pembatal ini adalah orang yang bikin bid'ah dalam agama atau mengada-adakan satu perkara yang dia sangka kalau itu lebih baik. Dan dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini nau', ini satu unsur. Ya, ingat, kalau cuma nau' itu tidak membatalkan keimanan. Cuma ada unsur. Ini satu unsur dari keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena tidaklah boleh bagi mereka, karena tidaklah cukup bagi mereka apa yang Allah syariatkan. Sehingga mereka datangkan tambahan-tambahan. Dan makna hal ini, makna dari dibalik perbuatan ini, agama tidak sempurna. Sehingga agama perlu tambahan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami ajarkan, maka dia tertolak. Dan Nabi SAW mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan Nabi SAW mengatakan, waspadailah perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Maka keluar dari syariat Muhammad SAW mencakup ini semua, mencakup ghulatu sufiyah tadi yang pertama, kemudian sekuler, yang kedua, kemudian yang ketiga, tadi ulama kalam, namun beliau katakan nasib, ini saja, kemudian liberal, keempat, kemudian yang kelima, mubtadi. Namun dua poin, Ibnu beliau katakan nau' saja. Ada satu unsur saja, artinya tidak sampai derajat kafir. Yaitu mubtadi dan ahlul kalam. Walakin ba'du, akan tapi sebagiannya lebih kebangetan daripada yang lain. Sebagiannya kekafiran dan kemurtatan. Itu gulat sufiya, kemudian sekuler, kemudian liberal. Wabak Tuhan sebagiannya kesesatan namun tidak sampai kekafiran. Maka falati alaihi, adapun kemudian keyakinan yang dimiliki oleh aktab sufiya, aktab jamak dari kutub, yaitu wali, level wali tertentu dalam dunia sufi. Minal khud an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini kafir yang nyata. Wa kadzalika, demikian juga orang yang menyerupai mereka dalam sebagian perkara, maka ini keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadarnya. Maka wajib atas seorang muslim komitmen dengan Quran dan Sunnah
dan meyakini bahasanya keduanya sempurna dan lengkap, relevan untuk setiap zaman dan tempat, dan tidak ada pada dirinya keraguan dan kebimbangan dalam hal itu, daiman selamanya abadan sama sekali. Naam wa qad takhfa ba'dul umuri, memang sebagian perkara itu samar, yaitu tidak diketahui oleh sebagian manusia. Mereka tidak jumpai hukumnya dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah karena keterbatasan pemahaman, bukan karena cupetnya Al-Quran dan sunnah. Falau kana indah, seandainya mereka punya ilmu yang benar, kemudian mata hati yang tajam, niscaya mereka akan jumpai bahasa Al-Quran dan sunnah telah mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia sampai kiamat terjadi. Waladzi la yajidu hadza, dan orang yang tidak menjumpai hukum satu perkara ini dalam Islam, maka dia tidak boleh menuduh syariat, namun kewajibannya ayatahi ma'ilmahu, adalah dia tuduh ilmunya dan pemahamannya. Tidak boleh dia menuduh Quran dan sunnah dan mengatakan Quran dan sunnah tidak mencakup ini dan itu. Thumma na'lamu, kemudian kita mengetahui juga bahasanya perkara adat dan mubah itu tidaklah termasuk dalam bid'ah, semacam berbagai macam profesi dan industri. Wahadihi ja'afil kitab wa sunnah mayasmuluhu, maka berbagai macam profesi dan industri itu terdapat dalam Quran dan sunnah ajaran yang mencakupnya, yaitu firman Allah Ta'ala, Allah tundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan di bumi, jami'an semuanya minhu, datang dari Allah. Maka Allah tundukkan itu semua untuk kepentingan manusia. Hatta al-mubahat, sampai perkara-perkara mubah, al-mukhtaro'at, hal-hal yang ditemukan, al-mustajadat, hal-hal yang baru, berbagai macam industri, itu juga tercakup dalam Quran dan sunnah. Yaitu ajaran global, kalau urusan dunia, terserah kalian kelola, Allah tundukkan untuk kalian. Waqad wajjahallahu fi kitabihi, dan Allah telah memberikan arahan dalam kitabnya untuk perkara-perkara dunia. Watanawuluha wal intifa'u biha, yaitu mengambilnya, memanfaatkannya, wal isti'anatu biha, dan memanfaatkannya. Akan tapi pemahaman manusia dan madzahibuhum, kok madzahib ya? Akan tapi pemahaman manusia dan pendapat manusia, mungkin pendapat, sehingga bisa. Dan pendapat manusia terbatas dari hal ini. Wa inna ma hadza aibun, maka itu adalah cacat pada pemahaman manusia. Adapun Quran dan sunnah, maka dia lengkap, maka dia kamilani sempurna, samilani lengkap. Kemudian cocok untuk setiap zaman dan tempat. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lengkap, sempurna, dan dia bersifat umum untuk semua dua golongan jin dan manusia. Tidak boleh bagi siapapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari syariat Nabi, siapapun dia. Maka jika dia keluar dari syariat Nabi dengan keluar yang totalitas, maka dialah kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah mendengar diriku orang Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman denganku kecuali dia masuk neraka. Maka jika ini berlaku untuk ahli kitab, maka bagaimanakah lagi dengan selain ahli kitab? Karena kitab terdahulu telah berakhir binasa karena telah dihapus masa berlakunya. Karena Al-Quran ini menghapus semua kitab-kitab suci sebelumnya. Dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua syariat. Dan syariat-syariat terdahulu itu mu'akotatan, sementara. Dan Allah Jalla wa'ala mensyariatkan untuk setiap umat apa yang cocok bagi umat tersebut dan yang yasluh, cocok baginya di zamannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagi setiap umat kami jadikan syariat sendiri-sendiri dan jalan sendiri-sendiri. Maka Allah syariatkan bagi setiap umat yang cocok bagi umat itu di zamannya. Kemudian berakhirlah hal itu dengan syariat yang lain. Sampai datanglah syariat Islam sejak diutusnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat terjadi. Maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum di setiap zaman dan umum di setiap tempat dan umum person. Tadi kita sampaikan umumnya
Itu umum untuk zaman, umum untuk tempat, dan umum untuk person sampai kiamat terjadi. Syarat tersebut tidak akan berganti dan berubah. Maka siapa yang beranggapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus khusus untuk orang Arab sebagaimana ucapan orang Nasrani di masa silam, maka dia kafir kepada Allah azza wajal. Demikian juga ucapan orang liberal di zaman sekarang. Maka di antara orang Nasrani ada yang punya pendapat, bukan semua Nasrani, namun di antara Nasrani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah, betul utusan dari Allah, namun kerasulannya khusus untuk orang Arab. Nasrani semacam ini meskipun mengakui beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dia tetap kafir pada Allah azza wajal karena dia mengingkari umum risalah. Kalau kerasulan nabi bersifat umum. Oleh karena itu siapa yang mengaku-ngaku jadi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Karena Allah jalla wa ala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Bukalah Muhammad bapak salah satu laki-laki di antara kalian, namun dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wal khatam, dan yang namanya khatam artinya adalah orang yang Allah dilayak tiba dahu nabiun, tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu maka Nabi SAW mengatakan akan datang setelahku para pendusta jumlahnya 30. Semuanya mengaku-ngaku nabi. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Realitanya nabi palsu lebih dari 30. Kata para ulama yang dimaksud kadzabuna salatsun itu 30 yang punya pengikut yang banyak. Adapun yang cuma muncul sebentar kemudian tenggelam, pengikutnya semua 10-20. Ya, maka itu tidak termasuk dalam hal ini. Maka manusia tidaklah membutuhkan pada seorang nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi itu diutus karena kebutuhan manusia. Dan Allah telah mencukupkan manusia dengan Quran dan sunnah. Yang dua-duanya mustamirraini, terus ada sampai terjadinya kiamat. Maka manusia tidak membutuhkan nabi ataukah membutuhkan syariat selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal fatrah, maka masa itu sudah penuh dengan syariat Islam sampai kiamat terjadi. Adapun syariat-syariat para nabi, maka itu dipraktekkan di zamannya masing-masing. Maka setiap syariat itu dipraktekkan di zamannya dan tidak boleh melampaui zamannya. Sedangkan waktu untuk syariat ini, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waktu yang luas dari diutusnya dari bi'tsah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya kiamat. Maka dia adalah syariat yang kaya, mutajaddidah fi ahkamiha, dan dia adalah terbarui hukumnya, Qur'annya dan sunnahnya. Fal basyariyah, maka manusia tidaklah membutuhkan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membutuhkan kitab suci setelah Al-Qur'an. Tidak membutuhkan syariat setelah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa mengaku-ngaku jadi nabi atau percaya orang yang ngaku jadi nabi, maka secara otomatis tanpa perlu iqamatul hujjah dia kafir murtad dari Islam. Wa yakunu mukadziban, dan dia adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan kesepakatan kaum muslimin bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Yang diutus dengan membawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian maka tidak boleh bagi siapapun kainan mangkana siapapun dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah penjelasannya. Wa nas'alallaha al-fiqha fi dinihi. Kita berdoa mohon pada Allah agar faham agamanya, mengamalkan syariatnya, menjauhkan dari kita jalan kesesatan, waghwayah dan kesesatan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Ya, tidak ada sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajian pengganti ini, insya Allah kita akan baca Qawaid Tauhidnya Syekh Walid Rusyaidah.